menguji kecerdasan mereka yang pasti ini akan membawa kesabaran bagi mereka. Iya. Karena kita akan bermain dalam tetes teka-teki show. Di sini sudah ada Adit. Yap. Yang berpasangan dengan Vincent. Vincent. Dari Bogor nih. Dari Bogor. Bogor kota apa? Tahu enggak? Kota apa Bogor? Berapa kotak? Ayo. Ini TTS bukan? Bukan. Nanya aja. Berapa kota? Kota hujan. Nggak pakai kotak. Kota hujan lah. Bukan. Angkot. Kota angkot. Oh, tuh. Oh. Lebih banyak kan angkotnya daripada hujannya sekarang. Alay, ya. Mana orang Bogor? Ada orang Bogor. Hei. Saya ada kos-kosan kalau mau ya. Oh. Malah yang mau kos-kosan. Kos-kosan di bangunan. Bukan orang. Saya ada dua juga. Cari malah ikut-ikutan loh, Cak. Dramaga. Promo. Ini Desta belum punya pasangan. Belum punya pasangan nih pagi ini. Kita kasih perempuan cantik untuk menemani Desta pada pagi hari ini. Langsung saja kita panggil. Ini dia, Azana Bing, selamat. Pasangan dengan Desta? Ya, wangi ya. Pak. Wangi. Ya, wangi itu. Beda pasti masuk tadi beda. Beda aroma ya. Azana. Kalau Adit kan baunya talas. Anka, sudah siap? Sudah siap. 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 Pertama kali ikut, Adit pertama kali ikut. Pertama kali ikut. Ya, aturannya kita bacakan. Ini seperti TTS mengisi kotak yang kosong. Kita akan beri clue satu huruf. Ada pertanyaan, silakan dijawab. Ya. Satu jawaban benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. 50? Hah? Bisa minus ya Pak? Bisa. Bisa minus. Mana supporternya Bogor? Ini juga ikut-ikutan lagi. Aduh udah nih, kita mau kasih hadiah aja tak ya, buat yang apa? Bisa memenangkan tetes pada pagi hari ini. Silakan Bung Junet. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan tas kulit buaya. Hadiah dipersembahkan oleh Biskua. Biskuit kuat bikin nyaman. Pak, biskuit ada kuahnya, ada daun bawangnya, Pak. Iya. Daun goreng. Dan kuning. Enak ya? Oh, enggak tahu. Cobain aja. Cak, jadinya bukan biskuit. Apa dong? Pangsit basah. Kan disebut biskuit karena bahan dasarnya dari... Bukan pangsit, kayaknya lebih menyerupai bubur ya. Ya iya, kalau kena air, kuahin. Kalau dituangkan kuahnya, jangan langsung dimakan. Terus? Jadi? Ditunggu kira-kira 7 hari. Difermentasi 7 hari. Pak, pasti dijamin habis dimakan temen. Pak, udah cepetan Pak. Pacar saya udah gak sabar nih. Ayo. Pacar. Persaingan Adit dan Azana. Kita ya, lihat kita pertama buka kotak yang pertama, silakan. Ada berapa kotak? Mangat ah. Ada dikit. 6 ya. Kotak, huruf ketiga N. Pertanyaan. Ringan nih. Yang... Ringan nih Pak, asik. Bentar, semangat Pak. Yang bikin gak bisa move on. Biasa mantan, harus jangan tekan. Harusnya. Apa nunjuk-nunjuk doang? Mikir. Begini-gini doang mah bisa. Apaan? Ha, yang? Eh, namanya bisa juga Bogor, kota angkot. Dia kebiasaan nyegat angkot. Coba ulang pertanyaannya ulang. Yang bikin enggak bisa move on. Yang bikin enggak bisa move. Pencet belnya dong, pencet belnya. Harusnya kan mantan. Harusnya. Tekan dia dulu. Tekan dulu belum. Oh, belum tahu. Kan juga enggak tahu. Kirain tahu ya. Udah semangat kirain tahu loh, Cak. Desta, Azana, ayo. Aku lagi lihat mulut-mulut penonton ya, ada yang nebak apa. Harusnya mantan. Bocoran. Harusnya. Tiga. Yang enggak bisa bikin move on. Yang bikin enggak bisa move on. Yang bikin enggak bisa move on. Enggak bisa move on, move on jalan ya, bergerak. 1. Entar dulu. Hah?
Oh iya. Ah ini dulu. Waduh ini. Bulan siapa? Tolonglah. Bulan tolonglah. Itu iklan, Pak. Iya, iya. Timbe. Mundur. Mundur, kita kunci jawabannya. Apakah mundur adalah jawaban yang benar? Mohon maaf, bukan. Bukan, kamu belum, Pak. Kak, udah. Mana internetnya, gak ada. Ah, elah, gara-gara ketemu tadi. Tadi gak ada ya? Gak ada, belum cepat, coba. Kita lihat, apa mundur jawabannya? Tadi gak, wah, rekayasa nih. Ada, tadi nyala gak lihat. Ini reka ulang nih, Pak. Move on. Apa dong? Kalau mantan gak mungkin, kan? Mantan gak, kan aku masih di sini. Kamu masuk ya barisan deretan mantannya Desa, kamu termasuk enggak kan? Kan yang gue tahu sih. Udah. Ini gue masih bangun ini, yuk. Tadi dijawab kok malah yuk. Enggak, ini lagi ngomongin bini saya. Oh iya. Istri bangun ya dikasih salam ke... Sayang, halo. Yeah. Ini lebih profesionalitas. Rekan kerja aja ini ya. Jawabannya apa, Dima? Ini saking wanginya sampai saya gak bisa mikir. Iya, iya. Yang bikin gak bisa move on. Bantal. Hah? Bantal. Wasa ital. Ayo kita itu. Gak usah ditekan, oh, iya, langsung jawab. Sorry. Udah. Saya punya jawaban sendiri, Pak. Apa itu? Bantal. Ya. Kita lihat apakah bantal bikin gak bisa move on. Bantal apa ya? Kita lihat jawabannya. Yang bikin gak bisa move on adalah terlalu. Nah ini terlalu ranjau kan di situ. Iya. Kan kita bisa begini. Nah, move on. Kamu pikir ranjanya cuma di sini? Yang kamu injek situ ada ranjanya. Jadi begitu injek. Ranjau kan kelihatan ya, Cak. Ranjau itu ciri khasnya begitu diinjak, kalau dilepas dia minta diinjek lagi. Enggak, mau. Lah kalau enggak diinjek lagi meledak. Jadi kalau udah nginjek ranjau. Ini orang minta dikuahin kayak biskuit. Ngapain ke tempat banyak ranjaunya ngapain? Kalau move on itu hubungannya percintaan. Nah. Yang terlalu picik pemikirannya. Picik. Terlalu cinta. Kalau perang itu nggak mungkin mikirin cinta lagi, Pak. Loh, ini bukan masalah. Move on itu tidak ada kaitannya dengan cinta. Tapi identiknya sama cinta. Ya. Move on oh, dari mantan. Anda aja yang mengidentikan. Coba kamu tentang. Oh, saya pegang-pegang. Coba. Coba kamu lihat. Ngapain pegang sendiri? Bapak ngapain pegang tangan sendiri sih? Pegang dia nggak boleh. Kalau ada tentara lagi perang. Tentara perang. Terus ranjau, kamu tanya. Pak, bisa move on nggak? Pasti jawab. Kalau orang udah nginjek ranjau ngapain ditanyain nggak gitu? Makanya, nggak usah ditanyain. Hati-hati, jangan bergerak. Saya jinakan dulu kan. Nah, iya. Ranjau kok dijinakan emang bom. Ranjau emang bom itu. Ranjau bom itu. Hei, bom itu bom. Ranjau bom itu. Ranjau. Saya nggak ikutan ah. Beri semangat, beri semangat. Kalau ranjau banyak, kayak siapa bisa mukul sama sekali. Aduh, bahaya itu. Ada tuh banyak nunggu angkot, emosinya aneh ya. Emosinya sedih aja. Kita lihat, lanjutkan. Kita lanjutkan, kita buka lagi berapa kata. Kita sekarang kata misteri ya. Ya, boleh. Kata misteri tahu kan? Nanti ada 9 huruf, kita acak, kita beri pertanyaan. Silakan dipilih hurufnya mana yang dibutuhkan untuk menjawab. Ya. Tidak harus semuanya ya, Cak? Tidak harus semuanya. Kita ajak dulu, kita ajak dulu. Ya, kan ada... belum keluar. Oh iya, belum. Hurufnya. Nah, udah keluar. Silakan diajak. Kita ajak. Silakan. Pertanyaannya adalah, hewan yang hidup di laut. Hewan yang hidup harus di laut. Tahu. Harus tahu. Banget nih. Harus tahu. Kalau ayo, tidak boleh tahu, dipencet Azana kalau tahu boleh bilang. Ikan. Ya, apa? Azana silakan. Ikan. Ikan.
ikan. Ada di sana. Cekatan sekali ya. Aduh. Apakah ikan jawabannya? Ikan. Bukan. Ya. Datangnya orangnya sering ngejebak nih orang ini. Karena ini licik orang ini. Ikan tidak selalu hidup di laut. Benar. Sebutkan tiga nama ikan. Jangan ya, Caya. Nanti dapat sepeda. Nanti dapat sepeda. Amis. Amis. Kita kunci. Ya. Amis. Apakah ini jawabannya? Ayo. Itu Amis Daud. Ikan. Jadi, oh udah dikasih. Yang kedua, nenek telat nih. Balapan, eh? Balapan. Ah, menangan dulu lu mah cowok, lu mah nenek-nenek. Apa-apa. Lagian gak sopan nenek sendiri dong. Iya, kebalik. Tadinya saya mau gendong neneknya, neneknya gak mau. Nah kamu aja yang digendong. Gitu. Dipur lah. Ayo. Gue dulu ya. Sehat, eh. Ini gara-gara gini. Gue mau diem dong. Sopan lu sama nenek gue lu. Nenek pulang nih. Malah disuruh gendong. Tapi neneknya dari jauh serem tadi. Ya. Enggak dong, dari deket dong baru ngeri. Lu sama aja dong, serem sama ngeri apa bedanya? Baik, kita lihat nilainya. Mana semangatnya buat Bogor? Apa nih? Kos-kosannya ada dua. Sama aja deh. Kita bacakan skor sementara. Tim A masih kosong dan tim B memimpin dengan 100 poin. Masih ada kita di segmen berikutnya. Siapakah yang akan mendapatkan tas kulit buaya? Jangan kemana-mana, di sini aja.